medium kayak gini, ini dapat proses pertama kita undercarry dulu. Prosesnya di depan itu seperti mobil merah tadi, dilepas ban velg. Nah, setelah itu pembersihan undercarry selesai, baru ke engine. Engine selesai. Oh, engine kena juga? Yes. Engine kita proses di luar, engine selesai. Habis itu masuk ke ruangan sini, kita paint correction dengan pemolesan dengan 3 tahap. Poles 3 tahap maksudnya gimana? Ada 3 tahapan pemolesannya. Satu kompon, kita kompon dulu untuk menghilangkan baret-baret dalamnya. Setelah itu step 2, kita untuk membuat mobil ini kembali wet look. Kita angkat lagi warnanya. Setelah itu pakai chemical juga? Chemical juga. Yang terakhir, step terakhir membuat efek daun talas mobil ini. Itu yang coating bukan? Bukan. Beda lagi ya? Ini paint correction. Oh, I see. Cutting istilahnya. Cutting band correction. Okay. Nah, di kami seperti itu bahasanya, cutting band correction seperti ini. Terus apa lagi? Paket apa lagi? Untuk mau ke coating, tinggal aplikasi ini tinggal tambah coating. Coating jadi, juga ada yang berapa layer kan? Ada. Jadi coating untuk di kami itu ada yang 2 tahapan. Dua tahapan dengan range harga Rp1.950. Untuk yang 3 tahapan kita udah pakai yang hybrid ya. Kita pakai backup produknya Plus itu di Rp2.995. Itu 3 tahapan proses untuk aplikasinya obat. Dan pengeringannya hampir per 8 jam kali aplikasi untuk penempelan satu layer ya, 8 jam. Jadi untuk progres mulai on proses sampai selesai itu sekitar 3 hari kita butuh waktu untuk coatingnya. Dari 0 sampai selesai. Ya. Prosesnya hampir 3 hari. Berarti tadi dapat velg dibersihin ya. Terus sampai dalaman itu ya. Iya, undercarriage istilahnya seperti ini. Ya. Tadinya dilepas. Oke, ini ya. Kolong masuk kena nggak? Kena. Kolong kena juga. Kena juga. Tapi ini nggak kelihatan. Iya. Dan ini belum kita detailing juga. Kolong ada detailingnya juga, Om. Iya. Jadi misalnya kita nanti dikasih anti karat plastik, oli plastik. Itu udah sepaket yang tadi. Yes. Oke. Nggak coating pun kita tetap nanti kita kasih oli plastik buat apa? Mengurangi karat. Oke. Om bilang kalau di coating itu buat kuning. Tergantung bahannya, Om. Ini sengaja kita keringin. Oh, gitu. Nah, ini bahannya seperti ini, Om. Kalau kering di mobil yang kita aplikasi nanti tetap putih. Tetap putih gitu ya. Tergantung merek. Ya, biasanya ada harga ada rupa, Om. Ya. Kembali ke situ aja dulu. Yang utama ya kan logikanya seperti itu. Kalau yang kuning-kuning itu mungkin dengan range-nya ya sangat terjangkau banget sih ya. Ke bawah jadi emang keras tapi pasti ada efek dampak minusnya. Pastinya seperti itu kan, Om. Oh, ini mereknya ini ya? Iya, kita pakai Fluke. Fluke ya. Ya, Om bisa browsing lah. Browsing ke Fluke. Fluke pertama dia munculin audio malah. Setelah itu dia ngembangin ke chemical coating. Ini yang dua layer nih. Base ini coat. ini yang dibilang harga Rp2.995.000. Yang dibilang double layer. Double layer soalnya yang ini nggak kehitung. Total pengerjaan, tiga. Prakteknya 3. Pertama kita pakai base coat, kita aplikasi base coat. Yang tahap kedua kita pakai top coat. Dan yang ini pengunci coatingnya glow, cairan. Booster ya, itu yang booster itu bukan sih? Iya. Sejenis itu. I see. Iya, cuma buat pengunci, makanya kita bilang double layer. Ini yang di range
2.995. Ya, kalau ya, yang ini, ini yang dibilang single layer kalau di kami. Soalnya aplikasinya cuma sekali dan ini aja. Ya. Ini, tapi ini pun ya ini hasilnya nggak kuning gitu ya? Iya, sama. Ini sama, ini sama. Ya. Hasilnya seperti ini, nggak kuning. Ya. Dan ini sama ini beda Om. Ya, tingkat ketebalannya beda. Bukan layer kalau kami untuk meluruskan ya mikron untuk ketebalan, untuk cairan sendiri mikron. Bahasa kimianya seperti itu. Nah ini saya kasih sampai. Jadi ini untuk yang single layer. Mohon maaf Om tangan. Untuk mengecek tingkat ketebalan kualitas obatnya ini. Ini terus diginiin aja untuk membandingkan tingkat ketebalan. Nanti ngilanginnya pakai apa nih? Ini pakai tisu nanti. Enggak nanti. Oh, bisa pakai tisu. Bisa. Ini bukannya kayak lilin gitu ya? Kalau coating kan kayak lilin dia. Iya, tapi kan ini kan langsung diberesin. Oh, bisa rasain pakai. Nah, ini sama ini beda. Ketebalannya beda. Sama yang Iya. Tebalan ini tapi ya kayak iya, yang ini. Oh, isi. Yang kedua ya. Iya. Ini untuk ketebalannya. Ini ketebalannya 3,3 mikron. Kalau yang ini 2,65 mikron. Ya. Dan emang lebih awet ini. Soalnya tadi saya juga sih Om juga udah ngerasain tingkat ketebalannya pastilah ini ya. Iya. Itu ada harga ada rupa. Jadi nanti pengaplikasiannya kalau untuk yang 3 juta ya, belum hanya 3 juta ini. Ya. Total pengerjaan di aplikasi coating yang 2.995 itu ada 3 tahapan. Coating base coat, top coat sama pengunci coating, istilahnya coating glue. Dan untuk yang 1.950 ini ada satu tahapan aja kita menggunakan clear coating. Saya luruskan ya, clear coating. Bahasa simpel kasarnya curah. Ya kan, clear Om, bukan coating, clear coating. Terus kita kunci pakai ini juga. Ini coatingnya untuk pengerasnya. Terus ini aplikasinya ke mana? Ke body aja ya ini ya? Ini ke body. Kalau untuk kaca juga ada juga. Pembayaran kita sistem transfer atau cash sementara. Soalnya belum ada akses. Kita baru ajuin akses ke owner kami. Belum bisa pakai ini Tokopedia? Belum bisa. Sementara. Ini saya bilang sementara. Berarti kedepannya kan kita akan merubah sistem pembayarannya untuk debit bisa, pakai kartu kredit bisa. Sementara sambil berjalannya waktu, karena berhubung belum ada debit ya? Belum ada. Baru proses. Soalnya kita juga baru merangkak dari masa pandemi. Iya. Kan? Butuh cash flow. Nah, kan? Dampaknya itu kita butuh cash flow. Ya. Aja dulu. Sementara itu nanti kalau udah stabil lagi marketnya baru kita proses yang lebih agak eksklusif. Nah, pelayanan. Itu kan mobil gua masuk nih sekarang nih. Ya. Selesainya kapan? Itu gini Om, kalau untuk mobil Om, ini paling enggak masuk sekarang. Nah. Tapi kita bisa prosesnya besok Om. Besok ya? Iya. Soalnya tempatnya baru dipakai sama si merah ini, nggak mungkin langsung kita aplikasi. Oh ini ya? Iya. Ini yang buat lepas. Buat undercarriage. Undercarriage. Pen correction untuk yang di kolong-kolong. Paling nggak ini baru proses besok. Kalau ditinggal sekarang nggak apa-apa, tapi baru ketinggal besok. Besok jam berapa? Untuk maintenance-nya ini per 3 bulan. Dari SOP standarnya fluid untuk maintenance seluruh mobil
setelah kita coating. Oh iya, katanya si Bang Rito harus kesini lagi ya? Iya. Nggak bisa cuci tempat lain ya? Iya, soalnya kita kandungan formula kimianya kita samain sama obatnya. Takut aneh-aneh juga katanya labnya lah apa. Iya, iya. Jadi gini om, jadi kita edukasi. Nggak apa-apa, cuci di rumah pun nggak apa-apa. Kalau cuci di rumah masih mending lah. Masih mending. Ya, misalnya bisa kita sendiri gitu kan. Terus kita waxing sendiri juga nggak apa-apa di rumah. Kalau buat kegiatan waxingnya pakai Meguiar. Oh. Senyawa kimianya sama soalnya. Jadi Meguiar yang ini om. Meguiar yang itu kan yang. Yang ini kan banyak tipe. Yeah. Nah ini yang ini. Yang biasa buat cuci mobil ini kan ya? Ini waxingnya. Dilapisin apa? Dilapisin. Oh, lapisin. Iya, diolesin. Ah, nggak bisa lah, ngelapisin sendiri. Diolesin terus dilap. Ya kayak orang nge-wax gitu lah. Nge-waxing. Tapi emang bisa manual nggak bisa lah? Pakai alat? Itu pakai alat. Seandainya manual pun nggak masalah. Kan itu setelah coating. Cuma membuat efek seninya muncul lagi. Dan untuk kayak ini kan juga bisa mengurangi jamur yang nggak terlalu parah. Jadi jamurnya lepas lah. Nonsen, habis coating anti jamur. Itu bahasa marketing. Jamur-jamur aja. Habis coating adanya jamur-jamur. Logikanya seperti itu. Om keluar habis coating, hujan, perjalanan jauh, tahu-tahu terik matahari, terang lagi, langsung jamur jadi. Iya. Tapi nggak langsung ke medianya. Coating, jadi proses pembersihannya lebih mudah. Untuk mengantisipasinya gitu. Ya. Cuma itu aja. Mantap. Oke, okay. Thank you.